padangku kesal dengan sikapmu. Janganlah engkau mengacuhkan segala. Setelah lama kita mengarungi bersama. Yes, hi hi guys. Welcome back to my channel. Masih pakai baju yang sama dengan episode sebelumnya. But it's okay. Karena ini masih hari yang sama dan aku juga enggak mau ganti-ganti baju. Karena real. This is real. Okay, kali ini aku bakalan mereview ini ya, makanan yang udah dibungkus, apa sih namanya? Frozen food. Ada namanya dendeng lamak. Dendeng lamak homemade 100% halal, no MSG, no pengawet. Okay. Ada dendeng balado, ada paru balado, ada lidah lado hijau, ada rendang. Dan di sini ada, ini udah dicobain ya keluargaku. Nah, di sini ada dendeng balado ini, this one. And ada rendang. Rendang. So, let's try it. Ambil nasi dulu. Ya, seperti yang kalian lihat, aku udah cuci tangan karena aku mau makan pakai tangan. Dan ternyata sambalnya dendeng, cabenya dendeng itu terpisah. This one. Okay, karena agak ribet, jadi kita cobain dulu rendang. Udah ada tersedia di sini. Wow. Rendangnya gede ya, gede banget. Dan ini kelebihannya adalah rendangnya. Betul, ini bisa di microwave ya. Microwave. Microwave. Nah. Ini tuh kayak daging semua. Ya. Ini tuh daging semua, jadi kayak lemaknya enggak ada malah. Bukan dikit tapi kayak enggak ada gitu malah. That's right. Kayaknya sih enak. Aku sejujurnya belum pernah sih nyobain yang kayak dibungkusan gini frozen food. But let's try it. It tastes really good. Nggak terlalu keras. Agak sedikit sih, sedikit agak keras. Sedikit aja. Maksudnya untuk penilaian aku, buat aku agak sedikit lebih keras, cuma untuk orang lain bisa jadi untuk umum kayaknya bakalan suka. Dan ininya apa sih, bumbunya tuh pas. Ya, keasinan, nggak kepedesan, pas. Cuma ini memang kalau yang nggak bisa makan pedes, aku anjurin nggak makan ini. Karena nanti kalian kepedesan. Cuma belajar lah, nggak apa-apa. Cabe baik untuk kesehatan kita juga kok. Personally, aku gak terlalu into dendeng. Jadi kita cobain dikit aja. Sambalnya kayak gini. Western ya? Balado.
like this. Can you sit? Yes. Okay, gini. That's right. Aku gak terlalu suka dendeng, tapi apakah aku sekarang akan menjadi suka dendeng? Keras ya dendeng itu. Katanya kriuk. Tapi ini lebih kekeras sih daripada crispy. Dan baladonya pun kurang mantep. Malah gak mantep sama sekali menurut aku. No. Ini pada tulisannya dendeng lamak ya, yang dijual dendengnya. Cuma nggak tahu apa karena aku nggak suka dendeng, cuma ini katanya crispy, crispy nggak ada crispynya, malah keras. No, I don't recommend it. Lebih baik kita kembali ke rendang. Bukan karena aku nggak suka rendang ya, karena aku termasuk kalau makanan objektif, kalau enak enak, kalau enggak rendang saja guys. So dari dendeng lamak, aku suka rendangnya. Rendangnya pas banget kalau misalnya kalian pergi-pergi kayak gini, nggak tahu mau masak apa, maunya yang praktis, kalian bisa langsung beli kayak gini. Di dendeng lamak. Dendeng lamak, no MSG, no pengawet. Dan aku rekomennya rendangnya. So, thank you for watching. See you, bye-bye. Hi guys. So, aku tadi udah selesai. Mungkin aku akan kasih lihat klip-klipnya sedikit-sedikit. Udah selesai bikin-bikin video makeup, bikin video bikin video apa lagi tadi ya? Oh, makan, review makanan. Terus habis itu aku juga udah bikin video buat aku ikut casting audition. Ya, pokoknya gitulah. Dan juga belum sih, aku belum buat makanan, mungkin pagi-pagi aja karena ini udah malam banget dan pencahayaannya kurang di sini. So ini keren banget kan, maksudnya kayak makeupnya aku suka banget, sampai sekarang masih flawless gitu, malah makin nempel gitu di muka, maksudnya makin nyatu gitu, makin ngeblend, jadi nggak yang kayak jadi abu-abu gitu. Nah gini final look aku udah berapa jam dan udah keringetan karena koreo-koreo tadi dan masih okay kan. So sekarang aku mungkin mau lebih chillin aja liburan aku, tapi memang aku bertujuan juga, selain kan kalau libur terus kayak di rumah sekarang karena pandemi kan, jadi kayak udah tidur terus, istirahatnya banyak, kayak udah banyak sampai bosan udah ngelakuin apapun, jadi kayak sekarang di sini lebih kerja sih maksudnya, tapi kerjanya santai, menghibur, asik gitu. Jadi kayak enggak bener-bener tidur terus malas-malesan karena pandemi coy. Jadi udah bener-bener kayak cuma di rumah, tidur, makan, kerja pun paling cuma duduk kayak gitu-gitu doang, jarang-jarang yang buat yang bener-bener gimana gitu maksudnya. Yang santai-santai juga maksudnya. Jadi kalau di sini untuk tidur-tidur doang, untuk menikmati view doang, itu sangat tidak mungkin untuk pandemi ini. So yeah, ikutin terus vlog aku. Mudah-mudahan aku juga cepat editnya. Dan ya yeah, mudah-mudahan di sini produktif banget dan bikin banyak video. Ikutin terus ya. Kenapa ngeblur ya? Ikutin terus. Mana mukanya? Ikutin terus. Aku mau istirahat dulu. Mau makan yang banyak. Aku udah makan banyak sih. Udah naik juga sih. Kemarin kan, tapi kemarin sempet kurus banget gitu.
Jadi sekarang aku mendingan makan banyak. It's okay. YOLO. You only live once. Okay. Bye bye. Ntar kita ketemu lagi sih ya. Yay. Jadi aku udah lama banget. Enggak lama-lama banget. Maksudnya kayak dari kemarin itu tuh kayak udah pengen banget makan spaghetti, pasta, fettuccine yang kayak gitu-gitu. Terus habis itu yang pastinya carbonara dong. Orang-orang pada diet karbo, aku sendiri yang kayak pengen karbo terus. Jadi nyari-nyari terus habis itu setiap nyari itu kayak kan misalnya aku lagi nyanyi di mana tuh, di kafe mana ini itu. Terus habis itu aku selalu pesen itu kayak spaghetti pasta yang mereka sediain, yang mereka tawarkan. Terus habis itu ternyata tidak sesuai ekspektasi, bro. Jadi aku memang pengennya sih yang enak tapi murah meriah gitu loh. Tapi ternyata akhirnya aku harus memesan yang sedikit pricey. Dan akhirnya kesampean juga makan kali ini karena lagi istirahat. Biasanya kan harus makan yang sesuai apa yang sudah ada, apa yang sudah dibelikan, karena kan biasalah kan kerja terus apa pokoknya harus ngikutin bareng sama yang lain. So, mari makan. Yay! Selamat makan. Itadakimasu. Kayaknya vlog aku kebanyakan makan nih, karena aku hobinya makan. Pas. Dari kemarin kan kamu pengen banget gini-gini ya? Iya. Gak dapet yang pas enak. Ini udah hari kedua dan sekarang pagi ini aku mau mulai bikin kue. Masih ngantuk. Aku mau bikin kue apa nanti kita lihat ya. Sekarang kita bersih-bersih dulu, bersih-bersih. Oh iya, tadi aku pengen recommend guys buat kalian yang cuci mukanya males beberapa kali gitu, bukan cuci muka deh, maksudnya bersihin mukanya males beberapa kali. Aku saranin, dan maksudnya kan beberapa kali karena kan kurang bersih ya, jadi aku saranin pakai this dari Vanilla Co. Namanya Clean It Zero. Nanti kemasannya kayak gini, segede ini. Ini worth it banget sih, kayak aku pakainya masih lama banget.
ini aja belum habis-habis dari tahun lalu. Karena nggak terlalu sering make up yang gimana-gimana juga gitu sih. Dan jadi aku pakai itu langsung gosok-gosok. Terus habis itu langsung dicuci mukanya. Habis itu langsung cuci muka kayak biasa. Langsung pakai ini deh, toner. Udah gitu doang. As simple as that. Coba kesini deh. Dia udah mau habis. Biasanya aku unready-nya begitu, pakai itu. So, sekarang kita mau bersih-bersih dulu. Udah segar. Oke, kayaknya aku udah siap dan aku mau masaknya no with no makeup, mungkin pakai lipstick doang. Dan so ya, yeah, ikutin ya. Kita lihat aku mau masak apa. Bye, see you. Hasil atau enggak? Tapi aku coba, at least I try my best. Oke. Okay. Untuk membuat sesuatu yang aku want you to stay, 'cause I just want you.